Minangka provinsi anu jumlah panggegegna pangareana se-Indonesia, Jawa Barat jadi panitenan khusus Kementerian PMK sarta Kementerian Kesehatan lebah ngurangan angka stunting. Dirjen Kesehatan Masyarakat Kementerian Kesehatan Republik Indonesia Maria Endang Sumiwi netelakeun, Jawa Barat boga pancen keur nurunkeun angka stunting tina 20% jadi 14% dina taun 2024. Nalika diwawancara di Kota Bandung poe Senin 20 Oktober 2023, Direktur Jenderal Kesehatan Masyarakat Dr. Maria Endang Sumiwi ngarojong nyirorotna angka stunting di Jawa Barat tina 24,5% dina tahun 2021 jadi 20,2% dina tahun 2022. Tapi dirina ngerong eta jumlah anu sakit teh masih jauh tina target pamarentah puseur nyaeta 14% dina tahun 2024. Kukituna mangpirang tareka dilakonan ku Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan atawa Kemenko PMK sarta Kementerian Kesehatan bebarengan jeung pamarentah Provinsi Jawa Barat katut Kabupaten Turkota sangkan angka stunting di Jawa Barat beuki ngurangan. Eta tareka teh diantarana ngaedukasi masyarakat ngeunaan gizi, screening pasualan gizi tepi ka ngalarapkeun instruksi Presiden Joko Widodo. Sangkan sakumna puskesmas boga alat USG, turta alat ukur berat, sarta jangkung awak anu standar. Dua hal ini ditentukan oleh banyak hal. Nomor satu, untuk gizi yang lebih kuat, itu ada ketahanan di rumah, itu diprioritaskan untuk beli apa. Misalnya, oh harusnya bisa beli telur, ternyata dipakai beli rokok. Jadi itu sangat, asupan gizi sangat dipengaruhi oleh banyak hal. Dan yang paling kurang dari asupan gizi anak-anak kita adalah protein dan telur, daging, ikan, dan seterusnya. Nah, yang kedua, infeksi. Infeksi itu ditentukan apa? Air bersih, jamban, kemudian imunisasi. Nah, itu harus kita kerjakan semua supaya anak-anak kita pada masa yang paling krusial ini tidak sakit. Maria Endang nandesgen stunting kapangaruhan ku dua hal utama nyaeta kandungan gizi barudak ti saprak indungna hamil sarta alatan infeksi atau akas sakit. Jawa Barat jadi panitenan utama patali jeung angka stunting dume jumlah panggegegna pangreana di Indonesia. Kukituna Menko PMKG langsung mingpin strategi ngurangan angka stunting di Jawa Barat. Eta hal teh dilakonan sangkan dina taun 2045 target Indonesia emas bakal kahontal. Budi Hartati, Bandung TV.